Unit Reskrim Polsek Curug Legi Cilacap mengamankan pelaku pemerkosaan terhadap gadis di bawah umur. Pelaku tak lain adalah ayah tiri korban. Yang lebih mirisnya lagi, pemerkosaan ini dilakukan sebanyak 6 kali dalam kurun waktu 4 tahun sejak korban duduk di bangku SMP. Aksi ini dilakukan di dalam rumah saat ibu korban merantau untuk bekerja di Jakarta. SGN, 41 tahun, warga desa Tritih Lor, Cilacap, diamankan unit Reskrim Polsek Curug Legi karena diduga telah melakukan perbuatan pemerkosaan terhadap anak tirinya yang masih duduk di bangku sekolah. Yang lebih mirisnya lagi, kelakuan bejat sang ayah ini dilakukan sejak tahun 2014 hingga 2017. Pada saat itu, korban yang berinisial YN masih berumur 12 tahun, baru kelas 7 SMP, mengalami perlakuan yang sama hingga duduk di bangku SMA. Kapolsek Curug Legi AKP Nyoman Sudaryana mengatakan, pelaku dilaporkan oleh ibu kandung korban yang curiga atas perubahan perilaku anaknya. Dan pada akhirnya korban bercerita kepada ibu kandungnya atas perbuatan senonoh yang dilakukan oleh ayah tirinya. Korban tidak bisa berbuat apa-apa saat dipaksa melayani nafsu bejat sang ayah karena di bawah ancaman. Perkosaan ini sudah dilakukan sebanyak 6 kali di dalam rumahnya. Aksi bejat ini dilakukan oleh pelaku saat sang istri sering merantau untuk bekerja di Jakarta. Sedangkan keseharian pelaku bekerja sebagai buruh serabutan. Pelaku beralih hilaf karena hasrat nafsu biologisnya tidak tersalurkan dan sering ditinggal sang istri. Sehingga dilampiaskan kepada anak tirinya yang tinggal bersamanya. YWN ini berusia 12 tahun. Kalau tidak salah sekolah di SMP kelas 1 mulai dilakukan kekerasan atau tubuhan terhadap korban oleh ayah tirinya SGN. Kebetulan juga orang tuanya, ibunya berada di bekerja di Jakarta dan korban beserta tersangka ini berada di rumah. Nah, ini berulang-ulang sampai tahun 2015, 2016 dan terakhir sekitar bulan Agustus tahun 2017. Nah, setelah itu karena pertama terungkap anak ini ada perubahan lain sikapnya, terutama mulai menjauh terhadap orang tuanya karena orang tuanya ini, si korban ini mulai berhubungan dengan laki-laki lain. Nah, tidak terima, sehingga ibunya penasaran ditanya dan mengaku bahwa bapaknya telah berbuat tidak senonoh terhadap dirinya. Nah, untuk korban saat ini ada traumatik sedikit, sudah ada dilakukan pendampingan. 2016 Pak, 2016 kelas 3 SMP. Di mana? Di rumah saya sendiri Pak, itulah giliran saya Pak, karena mungkin saya dari segi manusia kurang kebutuhan seksual karena istri saya perantauan terus. Ada penyesalan nggak Mas? Menyesal Pak, menyesal sekali Pak. Berarti kamu udah berapa kali itu melakukan? Kurang lebih 6 kali, Pak. Hingga kini kondisi psikologis korban masih trauma dan mendapat pendampingan dari petugas untuk memulihkan kondisi psikisnya. Untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal primer 81 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, perubahan kedua Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dengan ancaman kurungan maksimal 15 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. Dari Cilacap, Ulul Azmi Satelit TV mewartakan.